Mumpung harga cabai lagi murah, kali ini saya akan buat abon cabai. Abon cabai yang akan saya buat ini rasanya sangat gurih sekali ya. Dan ini tingkat kepedasannya yaitu level 30 karena semua bahannya dari cabai rawit. Oke, langsung aja ditonton video aku sampai selesai. Jadi untuk membuat abon cabai yang level 30 yang rasanya sangat pedas ini, saya pakai 100 gram cabai rawit merah kering. Ini hasil jemur sendiri karena panen di kebun saya ini sangat melimpah ya, panen cabai, tapi harganya sangat turun. Jadi daripada saya jual, saya manfaatkan sendiri, saya keringkan, ada yang saya buat sambal. Sewaktu-waktu ketika cabai ini naik harganya tinggi, saya tidak membeli. Dan pemirsa, kalau membeli cabai rawit yang kering ini biasanya kan kulitnya liat. Ini bisa dijemur dahulu supaya renyah, supaya lebih mudah dalam pemrosesannya. Lalu siapkan dahulu 10 siung bawang merah, kemudian 9 siung bawang putih. Kemudian kedua bawang-bawangan ini kita rajang halus. Untuk bawang putihnya juga dirajang halus ya. Oke, keduanya sudah siap. Lalu bawang merahnya ini kita goreng ya. Goreng sendiri-sendiri aja supaya lebih bagus nanti hasilnya. Bawang merah itu kalau pertama kali dimasukkan ke dalam minyak, buihnya itu banyak. Nanti kalau buihnya ini sudah enggak ada, sudah reda, itu tandanya siap diangkat. Jadi jangan terlalu coklat. Nanti setelah diangkat, proses pemasakannya itu terus berlangsung. Jadi bawang merahnya itu nanti hasilnya jadi kuning, cantik, bagus. Nah, ini buihnya ini sudah reda ya. Kemudian besarkan apinya. Jadi tadi gorengnya api kecil saja. Nanti kalau mau diangkat seperti ini, besarkan apinya supaya minyaknya ini tidak menempel di bawang merahnya. Jadi minyaknya ini bisa, bawang merahnya ini bisa kering. Seperti ini ya, ini masih keputihan, tapi prosesnya ini berlangsung. Jadi nanti hasil jadinya ini bawang merahnya warnanya kuning cantik. Nah, sambil digini-ginikan ini sudah panas. Oke, seperti ini ya. Lalu bawang putihnya kita goreng juga, kita masukkan. Nah, ini sama juga ya dengan bawang merah tadi. Ketika dimasukkan ini minyaknya banyak sekali buihnya. Nanti tinggal tunggu reda dahulu, biarkan sebentar baru kita angkat. Jadi jangan sampai kecoklatan. Nah, ini minyaknya sudah reda ya, langsung aja diangkat. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan giling. Kita masukkan ya cabai rawit merahnya. Jangan lupa pakai sarung tangan karena ini sangat pedas sekali. Saya akan hancurkan ini, haluskan pakai chopper ya, biar nggak terlalu halus. Masukkan juga bawang merah goreng dan juga bawang putih gorengnya. Nah, ini kalau gak muat, ini nanti dimasukkan untuk gilingan yang kedua kali ya. Dan seperti ini ya hasilnya. Dan ini kedua kali saya giling ya, jadi cukupnya dua kali. Tambahkan 1 sendok teh munjung kaldu bubuk, kemudian tambahkan juga garam dan penyedap secukupnya saja. Jadi untuk penambahan kaldu bubuk dan juga mecin atau penyedap ini, suka hati aja ya, bisa diganti dengan kaldu jamur, cuma rasanya aja nanti beda ya. Ini di hotel-hotel berbintang pun masih pakai ini sesening kaldu bubuk campur penyedap kemudian campur merica.
Lalu ratakan dahulu ya. Sebentar aja. Oke. Kemudian kita sangrai sebentar saja ya. Pakai api kecil. Kecil aja apinya. Bentar aja, jangan sampai gosong. Oke, kalau sudah panas dan ini agak sedikit berubah warna, matikan apinya. Meski sudah diangkat, ini wajannya masih panas. Supaya tidak gosong, tempatkan di wadah lain. Abon cabe buatan sendiri ini memang gurih sekali ya. Ini saya akan coba pakai tahu ya. Ini bisa dimakan juga dengan nasi hangat, pokoknya sebagai sambal tabur ya. Rasanya mantap sekali. Dan sampai di sini video saya. Terima kasih buat yang sudah menonton, sudah komen, sudah like, sudah share, dan sudah menekan tombol loncengnya. Terima kasih banyak. Bye, see you in the next video. Selamat mencoba.